Nikmati indahnya tepi pantai Bali sambil ditemani alunan musik jazz. Pasti seru banget ya. Konsep ini yang ditawarkan Festival Jazz Market by the Sea di Nusa Dua Bali. Taman Bagawa Nusa Dua Bali lebih meriah. Parade Kesenian Bali membuka acara Jazz Market by the Sea. Cuma sore, ada tarian barong, tari legong, hingga arakan ogoh-ogoh. Acara tahunan yang kelima kalinya ini selalu menawarkan konsep unik dan berbeda untuk pengunjungnya, yaitu gabungan musik jazz, pasar, laut, dan kesenian khas Indonesia. Sebenarnya sih ada tiga komponen dari festival ini sendiri. Yes, which is pertama the music yang dinamakan jazz. Komponen kedua adalah market, which is the pasar. Yang ketiga adalah by the sea. Namanya kenapa jazz? Yes, because sebenarnya jazz itu adalah meng-symbolize bahwa musik tidak boleh dikategorikan. Karena musik selalu berevolusi. Beranjak malam, nuansa Nusa Dua kian romantis. Hentakan musik Jazz Market by the Sea kian riuhkan suasana. Kolaborasi-kolaborasi musisi jazz dengan musik tradisional tampilkan musik unik dan berkualitas. Perpaduan musik dengan artis dalam negeri jadi prioritasnya. Ya walaupun angin sedikit kencang di tepi pantai di Nusa Dua Bali ini, tetapi tidak menyurutkan antusias para pengunjung dari Jazz Market by the Sea. Sekarang di belakang saya sedang tampil Topati bertiga sebagai penampil utama di hari pertama. Di hari kedua dan ketiga tidak akan kalah seru. Akan ada Raisa di hari Sabtu dan di hari Minggu, Kunto Aji akan menutup Jazz Market by the Sea di tahun ini. Acara ini diapresiasi oleh para musisi dalam negeri. Cara ini dinilai efektif menonjolkan kekayaan negeri Indonesia. Konsep festivalnya jadi banget, terus sama tiketnya nggak terlalu mahal. Terus artis Indonesia diutamakan daripada artis luar negeri, itu yang paling penting untuk kita agar jadi tuan rumah di negeri sendiri. Kian malam, kunjungan wisatawan lokal dan mancanegara kian ramai. Hadirnya hiburan berkonsep berbeda pada akhir pekan menjadi daya tariknya. Bagus sekali karena dia bawa unsur etnis di jazz. Dia berkolaborasi dengan pemain kendang dan cuma formatnya trio dan excited aja ngeliatnya. Fresh aja. Festival Jazz Market by the Sea berlangsung selama 3 hari, mulai tanggal 14 sampai dengan 16 Agustus. Tak hanya menikmati alunan musik jazz, pengunjung juga dimanjakan dengan hadirnya berbagai gerai produk busana hingga gerai makanan. Menampilkan tema Indonesia Festivities and Culinary Journey, penyelenggara berharap bisa lebih banyak menarik pengunjung dibandingkan tahun sebelumnya. Gita Natalia, Andi Setiawan, melaporkan untuk NET. Buatku Bali sama dengan santai. Ya. Ditambah ada musik jazz, tambah santainya lengkap. Tambah lengkap dan juga jadi romantis, Tom. Indah banget pasti malamnya. Ada pertunjukan jazz, ya. Terus juga ada makanan, dan juga ada laut. Betul. Lengkap.